Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya Haji Bungsu bersama tiga orang penulis lain makalah ini, iaitu Profesor Madya Dr. Humin Jusilin, Dr. Musnin Misdih dan Puan Azizah Ibrahim, akan membentangkan tajuk nilai estetika dalam imej dan pembungkusan kuih tradisional masyarakat Brunei di daerah Beaufort, tradisi dan identiti. Baik, untuk pengenalan, budaya merupakan elemen yang membezakan setiap etnik, masyarakat atau sesuatu bangsa kerana kewujudan ciri-ciri tertentu yang diamalkan secara turun-temurun. Ciri-ciri tertentu ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang menonjolkan suatu unsur yang signifikan sehingga memperlihatkan perbezaan antara satu etnik, puak, masyarakat, bangsa dan seumpamanya. Baik, saya suka memetik daripada Muhammad Nasir Ibrahim 2006 berkaitan dengan estetika yang berbunyi, apa yang kita lihat dengan pengamatan yang teliti yang dikenali dengan pengamatan estetik akan menghasilkan ilmu jika dibandingkan dengan pengamatan biasa. Manakala menurut Herbert Read pula mendefinisikan estetika atau keindahan adalah kesatuan dan hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan-pencerapan indrawi kita. Baumgarten pula mengatakan keindahan adalah sifat sesuatu benda jika dilihat secara menyeluruh. Dan bagi saya pula, estetika boleh diamati di sekeliling kita. Estetika memberikan kesan positif terhadap perasaan, pemikiran dan tindakan. Dalam dunia seni pula, estetika muncul dalam karya-karya seni dan objek budaya yang lain dan perlu diapresiasi. Baik, saya teruskan dengan permasalahan kajian. Okey, kajian ini hanya fokus kepada kuih meh tradisi yang digunakan sebagai objek budaya, terutama kuih jalurut etnik Brunei di daerah Beaufort. Selain itu, adat dan budaya turun-temurun etnik Brunei begitu unik dan penuh dengan warna-warni dan masih kurang ditonjolkan. Selain itu, reka bentuk, gaya dan bahan pembungkusan kuih meh tradisi etnik Brunei ini saya melihat begitu unik dan menarik, juga masih jarang dibuat kajian seterusnya dikongsikan. Dan kajian ini diusahakan untuk melihat reka bentuk pembungkusan kuih tradisional khususnya jalurut yang mempunyai nilai estetika yang dapat menjelaskan identiti budaya yang menjadi ikon kepada etnik Brunei di Kampung Western dan Kampung Lubuk di Sabah. Baik, saya teruskan dengan lokasi kajian. Okey, saya tunjukkan secara visual. Western dan Lubuk berada di dalam daerah Beaufort, di mana Western sebagai lokasi kajian adalah sebuah pekan kecil yang terletak di pesisir pantai barat di bahagian pedalaman Sabah. Okey, Western terletak kira-kira 125 km dari bandaraya Kota Kinabalu. Dan Western merupakan perkampungan nelayan yang didiami 98% etnik Brunei. Okey, secara umumnya, kebanyakan orang Brunei mendiami beberapa daerah seperti Sipitang, Western, Menumbuk, Kuala Penyu, Kota Kelias, Membakut, Bungawan, Kimanis, Binone, Papar, Tuaran, Kudat dan Labuan di seluruh negeri Sabah. Baik, suku kaum Brunei di Sabah sebagai subjek kajian dalam makalah ini merupakan antara yang terawal menduduki Sabah. Mereka mula bertapak di Borneo Utara ataupun Sabah semasa di bawah jajahan Sultan Brunei yang kelima, iaitu Sultan Bolkiah. Mereka ini pula terkenal dengan kepelbagaian jenis kuih meh tradisi yang dijadikan sebagai menu harian dan juga sebagai objek budaya dalam menyampaikan, menyempurnakan adat dan budaya mereka secara turun-temurun. Okey, selain itu golongan wanita etnik Brunei ini juga terkenal dengan kemahiran, kepandaian, kerajinan, ketekunan membuat kuih meh tradisi dan pelbagai jenis masakan, di mana kuih meh tradisi ini
didapati sepanjang tahun. Dia dibuat setiap hari ya. Baik, objektif kajian pada kali ini menjurus kepada untuk menjelaskan nilai estetika yang terdapat dalam reka bentuk pembungkusan kuih tradisional etnik Brunei di daerah Beaufort. Baik, saya teruskan kepada metodologi. Makalah ini diusahakan dalam bentuk kajian lapangan menggunakan data kualitatif dengan teknik pemerhatian, temu bual, kaedah rakaman, visual dan juga audio. Saya juga menggunakan teori yang diperkenalkan oleh Panofsky 1939 yang mencadangkan tiga langkah sistematik dalam mengupas data, iaitu langkah yang pertama dikenali sebagai primer, iaitu yang bersangkutan dengan ciri fizikal iaitu kuih tradisi, sifat visualnya seperti rupa dan bentuk. Langkah kedua iaitu sekunder, okay, yang dikaitkan dengan unsur seni dan prinsip rekaan, yang dikaitkan dengan persekitaran dan adat etnik Brunei. Dan manakala langkah ketiga adalah nilai instring yang dirujuk kepada makna, nilai estetika dan nilai budaya. Baik, saya teruskan. Ini adalah rubrik yang saya gunakan dalam makalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk nanti dalam makalah penuh ya. Baik, ini juga rubrik juga terdapat dalam makalah ini. Seperti yang saya beritahu tadi, mencadangkan tiga langkah ya. Di mana kita ada empat kolom, image visual, ada gambar kulit jelurut di sana, sumber primer, sumber sekunder dan nilai instring. Nanti boleh rujuk dalam makalah penuh. Baik, ini saya bawakan beberapa foto bentuk kuih jelurut yang saya ambil dalam pelbagai dimensi untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada anda semualah. Okey, ini kuih jelurut yang telah masak lah, yang sudah masak dengan isi-isinya sekali. Okey, mempunyai bentuk rupa yang unik. Okey, yang mempunyai nilai estetika yang tinggi Memang menarik kuih ni dengan rasanya yang enak. Okey, bentuk acuan yang menarik, sederhana. Okey. Baik, ini saya tunjukkan sebagai bahan kajian iaitu kulit jelurut. Kulit tu merujuk kepada acuan di mana masyarakat Brunei di Kampung Western dan Kampung Lubuk, mereka menyebut acuan ataupun reka bentuk kulit jelurut, jelurut ni sebagai kulit Baik, saya tunjukkan di sini. Okey, ini adalah bentuk keseluruhan kulit jelurut. Dia bulat memanjang tapi di bahagian bawah ni dia agak nipis. Okey, beransur ke atas dan di tengah dia bentuk bulat. Okey. Okey, untuk membuat satu acuan ni, kita memerlukan tiga komponen yang penting. Okey, tiga komponen. Apa itu, apa komponennya tu? Inilah. Yang pertama sekali tapak. Okey, ini kita panggil sebagai tapak yang kedua adalah samad yang ini dan yang ketiga adalah sehelai daun. Okey, tapak ini, okey, saya tunjukkan melalui kamera. Tapak ini adalah daun ini juga yang dipotong mengikut saiz yang dikehendakilah. Tapak ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama sekali, fungsi pertama adalah sebagai tapak. Fungsi kedua untuk mengelakkan acuan ni dari bocor. Maksudnya dia menutup semua apa tu, lubang-lubang kecil supaya adunan tepung itu tidak terkeluar. Ada pembuat acuan ni dia menggunakan lebih dari satu, maksudnya dia menggunakan dua keping tapak ni supaya lebih kukuh, dia kata, supaya lebih kukuh dan kita lebih yakin dia tidak akan bocor ketika proses mengisi adunan tu dan ketika proses mengukus. Okey, baik. Saya akan tunjukkan secara ringkas. Ini adalah sehelai daun yang dia gunakan. Okey. Ini adalah tapak. Okey. Tapak ini akan dilipat. Okey. Saya tunjukkan dalam secara ini lah. Okey. Dia akan dilipat macam ni. Okey. Ini teknik lipatan. Okey. Bila dah dilipat.
mungkin dalam 5 hingga 6 lipatan macam tu, tidak digerakkan dalam satu arah. Okey. Selepas kita dapat ketebalan yang sudah meyakinkan kita yang dia tidak akan bocor, okey, proses menggulung daun dilakukan. Okey, daun akan digulung secara perlahan. Okey, saya tunjukkanlah. Saya pun tak berapa nak, tak berapa ni, tapi saya cuba. Okey. Okey, biasanya pembuat acuan ni mereka akan menggulung dengan keadaan yang tertib, yang cermat, okey, yang perlahan bagi memastikan jalinan daun ni dia betul-betul ketat untuk mengelakkan dia dari terbuka lah ketika proses mengisi adunan tu dan proses mengukus jelurut. Okey. Dia bentuknya macam ni. Jangan risau eh, dia memang pendek masa ni, belum siap lagi. Okey, dia akan pendek macam ni. Jadi bila dia sudah sampai sini hujung daun ni, okey, kita ketatkan dulu dengan jari kita, proses menarik, okey. Menarik jalinan daun ni supaya dia menjadi panjang eh, mengikut saiz yang kita mahulah. Okey. Okey, ditarik pelan-lahan lah ya. Lepas tu samad akan digunakan. Ini samad. Okey, dalam pembuatan kuih tradisional di Western dan di Lubuk ada dua jenis samad yang digunakan ya, iaitu samad laki dan samad bini. Samad bini ni dia lebih pendek, lebih halus, manakala samad laki dia lebih panjang, lebih tough, lebih ni lebih kukuh lah, lebih kuat lah kan. Ini digunakan untuk bahagian kemasan di bahagian hujung daun. Okey, sebelum dikelipkan ataupun disemat, okey. Okey, daun yang terakhir ni akan dilipat secara serong lah. Okey, akan dilipat secara serong. Okey, macam ni. Dilipat ke bawah, menghala ke bawah dan dikemaskan menggunakan samad bini tadi secara menyerong. Okey. Okey, dia akan jadi begini ya. Dia sudah jadi panjang, okey. Okey. Selalunya pembuat acuan ini untuk memastikan dia tidak bocor, dia akan meniup. Meniup dari atas ni dan dia akan tahu di mana ada kebocoran, okey. Dia akan meniup. Okey, yang ini dia tidak ada udara yang keluar, maksudnya jalinan yang dia buat tadi tu ketat dan dia memang kukuh. Okey, kuat, stabil dan bersedia untuk menjalani proses pemanasan, proses mengukus yang agak lama eh. Okey. Baik, saya teruskan. Okey, ini saya tunjukkan lukisan grafik reka bentuk dan gaya pembungkusan eh. Ini adalah elemen-elemen penting dalam acuan kuih jelurut eh. Okey, ini yang dimaksudkan sini adalah tapak ya. Tapak. Lepas tu dia akan dilipat terlebih dahulu sampai sinilah. Kalau dalam gambar ni sampai sini adalah proses melipat. Sampai atas ni dia proses menggulung. Okey. So sampai bahagian sini dia akan dilipat sekali lagi dan proses menyemat menggunakan samad. Okey, di sini. Okey, ini adalah gambaran atas. Pada permukaan atas tu dia memang betul-betul bulat lah, okay? Sebab dia proses apa ni menggunakan teknik menggulung kan, yang macam ni lah saya tunjukkan dari kamera. Okey, begitu eh. Okey, ini pula adalah image ataupun apa, image ataupun motif lah yang ada pada kulit jelurut ni. Pelbagai jenis garisan, ada garisan halus, garisan tebal, melengkung, okey. Memberikan kesan pergerakan, okey, irama dan pergerakan dia seolah-olah bergerak. Memberikan image yang unik lah, yang unik, yang mempunyai nilai estetika yang tinggi eh. Baik. Saya teruskan dengan hasil dan perbincangan. Okey, secara umumnya kulit jelurut biasanya dihasilkan oleh golongan wanita yang lebih berusia dan pakar dalam pembuatan kuih tradisi. Okey, kerana kulit jelurut ni bila dia bocor ataupun miris, dia tidak akan masak dengan sempurna. Kerana
Mungkin suatu proses mengukus tu isinya akan tinggal separuh ataupun mungkin akan kosong sama sekali lah. Okey, kulit jelurut ni juga dibuat daripada daun nipah. Dan reka bentuknya sama seperti bentuk takuyung, takuyung yang banyak terdapat di perkampungan orang Brunei di Western dan di Lubuk. Baik. Saya teruskan ya. Kulitnya dihasilkan dengan teknik melipat, menggulung secara perlahan dan ditarik untuk mendapatkan bentuk yang panjang. Bahagian atas terdapat lipatan serong ke bawah dan dikemaskan dengan samad bini ya. Bahagian bawah terdapatnya satu daun yang dipanggil sebagai tapak. Okey, untuk menentukan saiz acuan ini dan mengelakkan kebocoran pada kulit. Ini menunjukkan nilai estetika yang tinggi dalam reka bentuk acuan jelurut ini. Sekaligus dia dapat menjelaskan kreativiti golongan terdahulu dalam pembuatan kuih tradisional. Selain itu, reka bentuk kulit jelurut ini juga sama seperti bubu dan juga takuyung sirup. Okey, kalau kita tengok dalam slide ini adalah takuyung takuyung sirup ni dijadikan sebagai makanan seharian. Dia juga dihidangkan dalam majlis-majlis tertentulah macam majlis perkahwinan. Okey, dia juga menjadi sumber pendapatanlah kepada keluarga nelayan. Terdapat beberapa buah keluarga nelayan di Western ni yang menjadikan pencarian takuyung ni sebagai sumber rezeki mereka. Jadi nilai estetika yang wujud dalam acuan kulit jelurut ni terhasil daripada teknik imitasi alam sekeliling. Okey, yang dapat menjelaskan pemikiran dan falsafah etnik Brunei dalam membina kehidupan yang beradat dan berbudaya. Baik. Seterusnya, kuih jelurut menampilkan imej yang menarik, yang unik. Okey, dapat dilihat dari segi aspek formalnya dan prinsip rekaannya. Seperti warna yang harmoni, okey, seperti warna pastel, kuning, coklat, hijau. Okey, lepas tu terdapat pelbagai jenis garisan, okey, memberikan kesan kontra pada pembungkusan ini sehingga melihatkan imej yang unik dan menarik. Selain itu, kepelbagaian garisan seperti garisan berpusar ni, okey, memberikan kesan yang menarik, kukuh dan stabil. Okey, memberikan kesan harmoni juga, menampakkan nilai estetika yang sangat tinggi lah. Baik, kulit jelurut dibentuk dengan cermat dan berhati-hati seperti yang saya beritahu tadi. Dan untuk hasil yang terbaik supaya dia kukuh, stabil dan kuat kerana perlu melalui proses pemanasan yang agak lama. Bentuk yang stabil dan kukuh ini mempunyai daya tahan yang menjadi nilai estetika. Okey. Menjadi paparan imej dalam pembungkusan kuih tradisi. Okey, manakala bentuk bulat yang terdapat pada acuan ini, okey, bukan saja bentuknya bulat tetapi ketika dia diproses untuk dikukus, dia juga dimasukkan dalam bekas yang bulat sehingga di setiap satu acuan ini boleh berdiri tegak. Okey. Boleh berdiri tegak, memudahkan proses mengisi adunan, tepung dan menjalani proses mengukus merupakan satu metafora sifat muafakat etnik Brunei. Okey. Dapat memupuk nilai leluhur yang sejati sehingga setiap perkara yang dipikul yang dilakukan secara bersama-sama seperti konsep berurung-urung menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Okey, selain itu warna pastel seperti kuning, coklat, okey, memberikan imej yang begitu harmoni, okey, menampilkan imej yang sederhana. Okey, unsur estetika yang tinggi yang berupaya menjadi ikon etnik Brunei yang sudah tentunya mengamalkan gaya hidup yang sederhana dan mempunyai hubungan community yang sungguh harmoni. Baik, sebagai kesimpulan,
Kuih tradisi ini merupakan sebahagian dari budaya yang dapat memberikan identiti tertentu kepada etnik atau sesebuah masyarakat. Kuih tradisional ini dapat dilihat sebagai budaya material bagi etnik Brunei, mampu memaparkan nilai budaya yang bukan sedikit dan membawa makna-makna implisit sehingga dapat menjelaskan identiti pemikiran falsafah dalam pembuatan kuih tradisi. Nilai instring di sebalik pembuatan kuih tradisional, adat dan tradisi terus kekal sebagai identiti orang Brunei di Kampung Western dan Kampung Lubuk haruslah dipelihara dan dipupuk agar tidak luput di telan zaman. Baik, saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.